Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita lanjut ke pemeriksaan dan penilaian terkait dengan tugas dan UTS. Sekarang adalah yang paling terakhir, ini yang paling terakhir yang diterima Google Form karena mengumpulkan di detik-detik terakhir ini, di satu menit terakhir, pada tanggal 22 April 2022, pukul 14 lewat 58 menit lewat 55 detik ini hampir 14 lewat 59 ya nimnya 501 200569 dari kelas 4G yang bernama Neti Febrianti selamat kepada Neti Neti adalah orang terakhir yang bisa mengumpulkan UTS dan tugas perekonomian Indonesia yang mendapat nilai ya Oke, kita langsung cek saja buku yang digunakan. Buku yang digunakan oleh Neti adalah Perekonomian Indonesia, karya Ismail Hasan, SEMSI, dan Muhammad Nur SEMSI. Itu pengarangnya ya, pengarang bukunya. Kemudian kita coba cek uh, daftar pustaka daftar isi lah, daftar isi yang digunakan oleh yang bersangkutan. Lumayan tebal sepertinya bukunya. Bukunya lumayan tebal. Oke. Okay. Bukunya lumayan tebal. nya 100 lebih ya. 100 lebih ini belum selesai ini harusnya. harusnya. kalau selesai itu kan ada referensinya. Tapi mungkin di bagian yang lain tadi. Coba kita lihat. Tugasnya. Neti Febrianti 174. Oke. Coba kita cek. Hmm, ini okay. masih ada beberapa tulisan yang keliru, sebenarnya, tapi ya lumayan lah. Bisa dimaafkan. Ini foto ya, harusnya dibuat tabel saja. Buat tabel di Microsoft Word kan lumayan mudah ya, harusnya. Oke. Okay. Oke. Okay. Masih bisa dimaafkan sebenarnya Sebenarnya tugasnya dapat 100 nanti. Kemudian UTS-nya kita cek ya. UTS-nya kita cek. nya kita cek oke okay. ini wow kelebihannya tidak ada kekurangan suharto juga tidak ada kosong sama sekali ini mirip dengan teman sebelumnya ya? sangat miris sebenarnya <laughs> kita cek apakah videonya memenuhi standar ini dapatnya baru sekitar 50a ah, tidak sesuai standar, tidak sesuai standar. Kita cek, lah Ini menggunakan HP, ya? kan? Jadi, 50 untuk UTS-nya. Oke, okay. sudah selesai pemeriksaan semua UTS dan tugas perekonomian Indonesia. Mudah-mudahan nilainya cukup memuaskan memang ada beberapa yang sangat memuaskan dan ada beberapa yang sangat ini ya sedih sangat menyedihkan oke okay. uh, kita akan tutup untuk UTS dan tugas satu perekonomian Indonesia nanti setelah UTS akan ada tugas dua dan uas kita buat sama saja itu sangat berkaitan dengan uh, jurnal dan penulisannya Mungkin sampai di sini dulu. Sampai jumpa di tugas-tugas dan ujian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tandai dengan yang biru dulu. Oke. Okay.